حمدا نستجلب به المزيد مما لديه. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Mashhur mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menarik dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu annahu Allah alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Syahadatan nas'adu biha yawm al-wuquf baina yadayhi. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kesaksian yang betul-betul bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bersaksi juga bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu Allah liyahdiyana ilaih. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk memberikan hidayah kepada kita. Wa yadulluna alaih. Dan menunjukkan kepada kita. Wa yurshiduna lima fihi ridahu wa qurbi minhu subhanahu. Dan mengajari kepada kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fatuba thumma tuba liman kana tai'an li amrih. Maka beruntunglah, sungguh beruntunglah bagi siapa yang taat kepada perintahnya. Wailun thumma wailun liman asahu waqtafa tariqa a'da'ahu wal 'iyadu billah. Dan sungguh celaka bagi siapa yang mengikuti bagi musuh-musuhnya. Jama'ana Allah fi hadzal majlis al mubarak. Kita dikumpulkan di majlis yang sungguh barokah ini. Ta'arufan li rahmatih. Semata-mata mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzulan li ataya Subhanahu wa ta'ala. Turunnya dari pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittisafan bi sifati ahli al-jannah. Menyipati daripada sifat-sifatnya ahli surga. Wa ahlul jannah hum ahlul khair fid dunya. Ahli surga itu adalah paling baiknya penduduk di dunia. Ja'ina ila hadha majlis mahabbatan fil khair. Kita datang semata-mata hanya mencari cinta kepada kebaikan. Raghbatan fi 'amal al khair. Keinginan kepada kebaikan. Tilka sifatu ahli jannah. Inilah daripada jalsah duduknya orang-orang ahli surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'ahu as-sahabi yas'aluhu ma 'alamatullah fi man yurid wa ma 'alamatuhu fi man la yurid. Dikarenakan orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridu bihi al-jannah yuhayyiruhu lil-jannah. Keinginannya adalah surga, yang dihidupkan adalah surga. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta? Yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi hari? قال له الصحابي أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأفرح إن فعلت الخير وأحزن إن فاتني الخير. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك علامة الله في من يريد ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. Maka setelah ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaanmu di pagi hari, maka dia menjawab, di pagi hari saya senang dengan kebaikan dan di sore hari saya senang dengan kebaikan. Fa ahlul khair kama dzakarnahu ahlul jannah. Maka itulah tanda-tanda orang yang ahli surga, yaitu senang dengan kebaikan. Wa ahlul ilmi hum ahlul jannah. Orang yang punya ilmu itulah dia orang ahli surga. Ahlu majalis al-ilm hum alladhina najihumullah fid dunya wal akhirah. Orang ahli majlis diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia
فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. عالما أو متعلما أو مستمعا لأهل العلم أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الخامسة فتهلك. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau tidak bisa jadi orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang mendengarkan orang berilmu. Kalau tidak menjadi orang yang berilmu, jadilah orang yang belajar menuntut ilmu. Kalau tidak belajar menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengarkan kepada ilmu. Kalau tidak mendengarkan, maka jadilah orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak juga, janganlah jadi yang kelima, yaitu engkau menjadi orang yang binasa. فنحن سلمنا من الهلاك خصوصا في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبة العلم والرغبة في العلم ومجالس الخير حتى يتوفانا على ذلك ويحشرنا مع أهل الخير وندخل الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita di malam hari ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang celaka, karena kita di malam hari ini adalah penuntut ilmu. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadis al-akhir: man kharaja min baytihi taliban aw raghiban fil ilm fa huwa fi sabilillah. Misal al-mujahid alladhi yuharib al-kuffar ajruhu misal man kharaja min baytihi liyatlub al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. ونحن خرجنا من بيوتنا من أجل حضور هذا المجلس العلم، فنحن في سبيل الله. الثواب الذي الخارج في سبيل الله يتضاعف له الأجر بسبب أنه خرج من أجل الله، من أجل طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. Kita sama seperti orang yang fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang, berjihad. Karena kita jalan keluar dari rumah kita, tujuan kita adalah menuntut ilmu. Kalau orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia sama saja dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Habarna hadha al-majlis mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imtithalan li amrillah subhanahu wa ta'ala wa iqtida'an bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis ini semata-mata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis ini semata-mata karena ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatun nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama izdadat fi qalbi al-mu'min zada imanuhu wa kullama naqasat naqasa al-iman. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bertambah, maka bertambah juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apabila berkurang, maka berkurang juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatus shadiqah hiya al-muwafaqah fil a'mal an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah fil a'mal wa fil aqwal. Amma al-mahabbah bil lisan faqat la tufid. Cinta yang sebetul-betulnya cinta adalah mengikuti dan mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila cinta hanya di mulut saja, maka tidak ada manfaatnya. Fa nahnu fi hadha al-majlis yakfina sharafan wa karamatan wa ta'dhiman anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruna. Kita yang hadir di majlis ini cukuplah buat kita ada kemuliaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita. Ya qawlihi sallallahu alaihi wa qawlihi bil hadis al-qudsi: man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'in. Barang siapa dzakarani fi mala'in, di tempat yang ramai, maka aku pun Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kalian di tempat yang lebih ramai lagi. Wa nahnu fi hadha al-majlis jalisuna Allah Subhanahu wa taala haitsu yaqul ana jalisu man dzakarani. Kita di tempat ini, di majlis ini,
yaitu cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala menyebut kita. Fa'alaina nahdhur al-majlis bi qalbin hadir ma'a Allah. Allah Subhanahu wa taala duduk bersama kita. Fi ta'zim lillah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni taqdis fi majlis yahdhuruhu Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ta'zimuk lillah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa syu'uruk nahwa Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana perasaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Hal ta'zimuka lil khalq mithl ta'zimuk lillah aw aqall? Apakah ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang? Tastahi min al-khalq wa la tastahi min Allah? Kita lebih malu kepada makhluk daripada lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sifatu ahli nifaq wal iyad billah. Ini adalah sifatnya orang yang munafik wal iyad billah. Amma man kana hadir al-qalb ma'a Allah fa asy-syaitan ba'id 'anhu. Kalau hati kita hadir bersama Allah maka syaitan akan jauh dari kita. Amma man ghafila 'anillah ja'ahu asy-syaitan. Kalau kita lupa kepada Allah maka datanglah syaitan. Wasyaitan la yuridu min al-khair. Syaitan tidak akan dekat dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala la'anahu. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kepada mereka. Taradahu min rahmatih. Allah usir mereka dari rahmatnya Allah. Faman yattabi' asy-syaitan fa huwa matrud min rahmatillah. Barang siapa yang mengikuti syaitan maka dia matrud yaitu terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fal ghafil 'anillah la tanaluhu ar-rahmah. Orang yang lupa kepada Allah maka tidak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-hadir ma'a Allah Subhanahu wa taala tanaluhu ar-rahmah hatta wa huwa an-nam. Orang yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan dapat rahmatnya Allah walaupun dia tidur. Fa kam min insan na'im tasub 'alaihi ar-rahmah wa kam min insan yusalli wa la rahmah lahu li'anna qalbuhu ghafil 'anillah. Berapa banyak orang yang tidur dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang salat tidak dapat rahmatnya Allah karena hatinya tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kama qila al-mar'u haythu qalba. Aina qalbu? Bagaimana dikatakan seseorang itu bagaimana hatinya? Bagaimana hatinya? Laisa haqiqatuka bil jism, inama haqiqatuka bi qalbik wa ruhik. Yang sebetulnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan ruh kita. Allahu la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kita dan jasad kita, akan tetapi memandang kepada hati kita. Al-jasad akhiruhu ila turab. Al-jasad yaitu bentuk tubuh itu kembali kepada tanah. Lakin hunaka ar-ruh alladhi nafakhtu yaqulullah wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa ar-ruh alladhi yuzakkihi Allah Subhanahu wa taala wa yuqarribuhu minhu aw yub'idhuhu wa yatruduhu wal 'iyadu billah. Itulah ruh yang mana ruh tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama huwa ma'lum ladaykum anna lil jism yahtaju ila al-ghidha hatta yabqa wa la yusibuhu al-marad wa la. Sebagaimana kita ketahui bentuk tubuh kita ini butuh kepada makanan. Kadzalika ar-ruh tahtaju ila al-ghidha. Begitu juga ruh itu butuh kepada makanan. Man aja'a ruhahu fa ruhuhu dha'ifah wa jasaduhu qawi fayaqwa 'ala ma'siyati Allah wal 'iyadu billah wa tas'ab 'alayhi ta'ati Allah. Barang siapa yang jasadnya kuat maka dia akan kuat juga di dalam bermaksiat kepada Allah dan ruhnya lemah. Amma man kanat ruhuhu qawiyya bi ta'ati Allah bi dhikr lillah bi qira'ati al-Qur'an bi shalah 'ala nabi Muhammad hadha ghidha' ar-ruh kanat ruhuhu qawiyya fayaqwa 'ala ta'ati Allah wa yaqwa 'ala tark al-ma'siyah. Kalau ruhnya itu kuat, yaitu kuatnya dengan apa? Kuatnya dengan membaca Al-Qur'an, kuatnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya akan kuat. Tapi kalau ruhnya tidak dikasih makan, maka ruhnya akan lemah. Fi hadhihi majalis ghidha'un lir-ruh, tadhkirun lir-ruh.
Ini majlis adalah makanannya ruh. فمن يعرض عن ذكر الله عن مجالس العلم عن مجالس التفكير هذا في عيشة ضنكة في الدنيا وفي الآخرة. Barang siapa yang jauh dari majlis maka dia akan disumpahkan, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya. مهما ملك مهما أعطي فهو في عيشة ضنكة. أما من كان يتردد إلى مجالس العلم وإلى حضور الجماعات والصلوات والذكر لله وقراءة القرآن هذا هو في عيشة طيبة هنيئة وإن لم يملك شيء من المال. Sebanyak apapun Allah berikan harta, kedudukan, keistimewaan, tapi kalau dia jauh dari zikir kepada Allah, maka Allah akan susahkan kehidupannya. Akan tetapi apabila dia datang kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itulah kehidupan yang baik. Nahnu wa iyyakum syarrafana Allah bil iman bittiba'i sayyidina Uthman sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun ahadana hammuhu ad-dunya, hammuhu ma ya'kulu. Jangan sampai kita keinginan kita cuma hanya makan. Fanafasin Ali bin Abi Thalib يقول من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته لا يخرج منها. هذا قيمة الإنسان الذي يهتم بما يأكل. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang keinginannya yang masuk ke mulutnya, maka nilai dia dirinya adalah yang keluar daripada perutnya. Makna ذلك أنه لا قيمة له. Maknanya adalah tidak ada artinya, tidak ada nilainya. فلا قيمة ولا شرف في الدنيا إلا بطاعة الله. Tidak ada keutamaan, tidak ada nilai kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. كما قيل ما أطاع ما أعزت الناس أنفسها مثل طاعة الله. Tidak ada yang lebih mulia seperti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا أذلت أنفسها ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. Dan tidak ada yang lebih menghinakan dirinya, lebih merendahkan dirinya, yaitu dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal'izzu wal fakhru wan najatu bi ta'atillah. Kemuliaan, kedudukan, semuanya adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'atillah hiya min sifat at-taqwa, hiya imtithalu awamrillah. At-taqwa hiya imtithalu awamrillah wa ijtinabu nawahih. Faman kana muti'an lillah متجنبا لمعصية الله هذا من المتقين. ويوم القيامة يقول والآخرة خير لمن اتقى. Dikarenakan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang sebaik-baiknya di mata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina حافظ على الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى من محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به من التصديق بما جاءه تصديقا حقيقيا حتى يثبتنا الله على ذلك عند الموت. Maka dari itu maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dimantapkan di dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. لأن هذه نعمة عظيمة. Dikarenakan itu adalah nikmat yang sangat besar. Wa kullu ni'mah tahtaju ila syukr. Setiap nikmat itu dibutuhkan untuk bersyukur. Faman lam yashkur ni'mah sulibaha wal iyadu billah. Ditakutkan kalau orang yang tidak bersyukur maka akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah hatta ba'd an-nas yuslab al-iman 'inda al-ghadab 'inda al-maut. Limadha? Lianhu lam yashkur ma a'tahu Allah min al-iman والمحبة للنبي ونعمة لا إله إلا الله. Ditakutkan kalau kita tidak bersyukur maka iman kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. فعلينا نشكر الله. بماذا نشكر الله على الإيمان والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالطاعة بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. Sebetul-betulnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbitna bil qawl al-thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita di dunia sampai akhirat. Allahumma thabbitna ala mahabbatika wa mahabbat nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita kepada Allah dan iman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yafkhar bihim an-nabiy yawm al-qiyamah alladhina tamassaku bi ta'atihi wa ittaba'u sunnatahu. Mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an la yahrimna khairan ma 'indahu wa sharran ma 'indana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kebaikan darinya dan dari kejahatan dari kita. Allahumma ya man waffaqta ahlal khair lil khair wa 'indahum 'alayh, waffiqna lil khair wa 'inna 'alayh. Allahumma qawwimna idha awaykna wa thabbitna idha istaqamna. وكلنا أنت ولينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل من الخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وفقراء فأغننا، وأذلا فأعزنا، بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. فإنا لا نستطيع فالدفع ما نكره، ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقدرتك. فلا فقير أفقر منا إليك، ولا غني أغنى منك عنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسوء بنا صديقا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم انفعنا بخاصتهم خاصة وعامتهم عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.